di Jember aja. Terima kasih Ibu yang jaga. Tapi katanya bagian nyemprit itu Mbak Vera. Pak kan sudah jadi sama Ibu Bupati. Pokoknya di tiap kecamatan setiap tahun dibuka satu. Dalam catatan saya, tadi mau berangkat di sini saya catat, saya lihat. Oh ya benar, tahun ini janjinya Mbalung. Tapi jangan lupa Pak, tahun depan janjinya Kalisat. Mudah-mudahan Allah ridhoi tahun depan kita kumpul lagi dalam peresmian yang berikutnya di Kecamatan Kalisat. Waktu bikin izin membangun, kita tanda tangan kesepakatan dengan Pak Ponimin. Pokoknya ini Dira harus buat peluang kerja khusus untuk masyarakat Jember, KTP-nya Jember, dan harus mencari kerja. Artinya Dira ini dibangun, dilahirkan bukan hanya memberi solusi bagi tenaga kerja, tapi betul-betul bagi pencari kerja. Bukan nyomot pegawainya orang, bukan bikin resah perusahaan lain, tetapi memberi kesempatan. Saya bahagia sekali karena saya lihat tadi banyak anak-anak muda, saya yakin itu KTP-nya baru, yang bekerja melayani kita hari ini. Saya bangga sekali kesempatan ini dapat mereka raih, karena tumbuh bersama adalah kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kota yang maju disyaratkan tiga hal. Yang pertama pemerintah yang mau bekerja, yang kedua swasta yang mau berinvestasi, yang ketiga masyarakat yang mendukung. Saya kira di Jember itu semuanya ada. Ya walaupun sering ribut sama dewan, itu kan cuma kembangan supaya kelihatan sibuk. Aslinya saya sama Pak Agus sama Pak Dewan ini baik-baik saja, cuman gayanya aja yang dipanggil tuh begitu. Dan supaya ada yang diberitakan di koran. Bapak Ibu yang saya hormati, investasi yang gak pernah ada matinya itu investasi dunia pendidikan dan dunia pariwisata. Maka sudah sangat tepat untuk Dira mengambil porsi ini buat jaringan pariwisata, wisata edukasi. Anak desa kan gak sampai ke Jepang, cukup ke Balung sudah sama dengan pergi ke Jepang. Asal pergi ke Dira gak perlu pakai paspor, saya kira ini masih aman-aman saja. Saya ucapkan selamat dan sukses buat Dira Balung. Tema-tema ini saya kira kalau bukan orang yang mempunyai visi, kalau bukan orang yang cinta edukasi, kalau orang yang tidak mempunyai keinginan supaya orang Jember dan sekitarnya bisa menikmati dunia internasional yang mungkin belum pernah dipijaknya, tentu tidak akan membuat hal-hal yang seperti ini. Terima kasih Mbak Vera, Ibu bikin sesuatu yang istimewa. Insya Allah ini juga akan bernilai amal jariah, karena satu keputusan seorang pemimpin yang merubah jalan hidup orang banyak. Berapa banyak orang akan bekerja di sini, berapa banyak orang akan berwisata menjadi gembira, berapa banyak orang bisa berusaha berdagang di sini, dan berapa banyak orang yang menimba ilmu dan pengalaman terinspirasi dari berkunjung ke Dira. Kalau tadi bilang belanja di Dira murah dan ramah, saya kira saya tambahin, siapa yang belanja di Dira akan mendapatkan pelayanan yang murah dan ramah, dan mudah-mudahan masuk surga. Baiklah, tanpa panjang lebar, terima kasih Pak Ponimin beserta keluarga yang mengambil keputusan berinvestasi di Kabupaten Jember atas nama pemerintah Kabupaten Jember. Terima kasih memberi panggung yang lebih luas buat seniman budayawan, para musisi kita. Dan bolehlah kalau bupati pusing-pusing, mungkin kalau rapat sama dewan itu kalau di gedung dewan eker-ekeran, terus kalau mungkin rapatnya di Dira itu bisa eker-ekeran, boleh dicoba. Mungkin solusinya memang nunggu Dira yang baru itu diresmikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Nah, kita dukung Dira-Dira yang lainnya. Mudah-mudahan investasi ini barokah, tumbuh, berkembang, jaya. Niatan yang baik tidak akan pernah tersia-sia. Niatan yang baik tidak akan pernah merugikan
yang mempunyai niatan baik. Siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Saya yakin cari kerja di Dira gak pakai upeti-upeti, karena cintanya kepada masyarakat sekitar, saya dukung Dira Balung dan Dira-Dira yang lainnya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita resmikan Dira Pak Balung resmi dibuka.